Assalamualaikum. Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu. Namaste. Kisanak dan Nisanak. Pada episode sebelumnya diceritakan tentang dilantiknya Sepati Karnawa Warman Dewi sebagai Maharani Kerajaan Salakanagara pada tahun 340 Masehi. Berikut ini adalah lanjutan kisahnya dan merupakan episode akhir dari kisah Dewa Warman Salakanagara. Oleh karenanya diberi judul Sirna Ibumi. Kisanak dan Nisanak. Di tengah kedukaan atas tewasnya Sang Paman yang menjadi Raja Panyelang selama 100 hari, yaitu Sekadamuka Dewa Warman Jayasatru, saat menyelamatkan nyawanya dari ancaman Sang Kroda Maruta yang juga berhasil menjadi raja selama 100 hari di Salakanagara. Sang Maharani memerintah Kerajaan Salakanagara seorang diri dalam usianya yang belia. Kisah lengkapnya dapat dilihat pada tayangan sebelumnya. Walau demikian, didampingi para penasehat kerajaan dan anggota keluarga istana, Sang Maharani mampu memimpin kerajaan dengan cukup baik. Meski demikian, hingga 8 tahun kemudian, Sang Maharani tidak bersedia menikah, walau banyak yang datang melamarnya, terutama para raja di luar Nusantara. Mengenai hal tersebut, pikiran nakal saya bertanya-tanya, bagaimana bisa Sepati Karnawa tidak memilih pasangan selama 8 tahun? Padahal, pada masanya, ia wanita tercantik dan paling berkuasa di Nusantara. Mungkinkah Sang Maharani patah hati atas tewasnya Sang Raja Panjelang, Sekadamuka atau Gajah Gumarang? Lalu, di balik semua kisah ini, adakah yang dirahasiakan oleh para mahakawi saat menyusun naskah tentang Salakanagara? Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, saya perlu kembali membuka catatan Dongeng Rakyat Pamatang dan Kilas Balik pada folklor Gajah Gumarang dan Ratu Arcamanik. Dalam folklor diceritakan bahwa Sepati Karnawa atau Arcamanik memang memiliki hubungan asmara dengan sang paman, yaitu Gajah Gumarang, yang sudah beristri. Hubungan mereka itu bahkan sempat diikrarkan di sebuah bukit yang hingga kini disebut Bukit Cinta Manik di Pamatang Saketi Paneglang. Bahkan diceritakan bahwa akibat hubungan itu, Ratu Ganda Kasih, istri Gajah Gumarang, pergi meninggalkan Raja Tapura. Namun setelah mendengar sang suami tewas dibunuh oleh adiknya, yaitu Gajah Barunang atau Sang Kroda Maruta, Ratu Ganda Kasih kembali ke Raja Tapura. Di sana ia menemukan suaminya sudah tewas dan yang tersisa hanyalah genangan darah Gajah Gumarang di sebuah tegalan yang hingga kini disebut Raja Berem. Ganda Kasih yang terus mencari mayat Gajah Gumarang akhirnya di suatu tempat menemukan tulang panjang. Kemungkinan tulang kaki suaminya yang berperawakan tinggi. Tempat ditemukan tulang itu kemudian dinamakan Panjang Tulang dan hingga sekarang. Begitulah kisah dalam folklor Gajah Gumarang dan Ratu Arcamanik. Ada kisah cinta segitiga di balik peristiwa perebutan kekuasaan di Raja Tapura. Kisanak dan Nisanak, kita kembali ke catatan perjalanan Kerajaan Salakanagara sesuai dengan isi dalam naskah Pangeran Wangsakerta. Maharani Sepati Karnawa memerintah seorang diri selama 8 tahun, yaitu dari tahun 340 sampai 348 Masehi. Pada tahun 346 Masehi, keluarga besar Dewa Warman dari Palawa pulang untuk menetap di Rajatapura karena negaranya sudah dihancurkan dan dikuasai oleh Samudra Gupta. Sri Gandari Lengkari Dewi bersama suami dan anak-anaknya kemudian tinggal di Rajatapura. Sri Gandari Lengkari Dewi adalah putri kelima dari Dewa Warman 6, adik dari Dewa Warman 7. Ia menikah dengan seorang panglima perang di Kerajaan Palawa, India, dan cukup lama tinggal di sana.
Sri Gandari memiliki putra sulung bernama Dharma Wirya yang kemudian dijodohkan dan menikah dengan Maharani Sepati Karnawa pada tahun 348 Masehi. Sebagaimana tradisi yang berlaku di Salaka Negara, apabila seorang Maharani menikah, maka roda pemerintahan dijalankan berdua dengan suaminya. Dan sang suami mendapat gelar penghormatan sebagai Prabu Dewa Warman. Begitu pula Dharma Wirya, setelah menikahi sang Maharani, ia dinobatkan sebagai Prabu Dharma Wirya Dewa Warman 8. Dewa Warman 8 tidak hanya beristrikan sang Maharani, ia menikahi putri Brahmana dari Sarangkayana, yaitu Putri Chandralochana. Pada masa itu, kerajaan Sarangkayana di India sudah dihancurkan oleh pasukan Samudragupta. Karenanya, banyak pengungsi yang berdatangan ke Nusantara untuk menyelamatkan diri. Di antaranya ada rombongan besar yang mengungsi dan meminta suaka ke Salaka Negara. Rombongan besar dari Sarangkayana itu dipimpin oleh seorang Brahmana, yaitu Jaya Singa Warman, yang konon secara silsilah memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Dewa Warman Salaka Negara. Rombongan itu kemudian diberikan tempat di sebuah kawasan perdikan atau desa yang terbebas dari peti. Desa itu bernama Tarumadesya dan dipenghului oleh Jaya Singa Warman yang bertindak pula sebagai pemimpin keagamaan Hindu. Namun, lambat laun wilayah Tarumadesya semakin besar dan meluas, bahkan nyaris separuh wilayah Salaka Negara berada dalam penguasaan Tarumadesya. Sebagai penganalisa, saya tak pernah habis pikir bagaimanakah hal itu bisa terjadi. Bagaimana bisa ada sebuah benih kerajaan dalam sebuah kerajaan yang telah menjadi inangnya? Bila memang ada indikasi seperti itu, semestinya Salaka Negara segera bertindak untuk menyelamatkan wilayahnya. Namun, anehnya, para Mahakawi sama sekali tidak mencatat bahwa ada upaya Salaka Negara untuk mempertahankan integritas kerajaannya di bawah kuasa Dewa Warman 8 dan Maharani Sepati Karnawa Warman Dewi. Inilah masa tersuram Salaka Negara sepanjang berdiri megah di bumi Nusantara. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Dewa Warman 8 bahkan nyaris tidak ada, karena di masa kepemimpinannya ini Tarumadesya memproklamirkan wilayahnya yang semula sebagian besar wilayah Salaka Negara sebagai kerajaan baru bernama Tarumanagara di bawah kuasa Prabu Jaya Singa Warman. Secara politis, eksistensi Salaka Negara sebagai kerajaan pertama dan terbesar di Nusantara selama berabad-abad lamanya sirna begitu saja. Wilayahnya hilang tanpa perang, bahkan kemudian menjadi salah satu kerajaan bawahan dari Tarumanagara. Secara psikologis, saya meyakini masalah ini sangat mengganggu pikiran keturunan Dewa Warman di Rajatapura. Hingga akhirnya, Dewa Warman 8 dan Maharani Sepati Karnawa merelakan putri sulungnya, Iswari Tunggal Pertiwi, menikah dengan Jaya Singa Warman dengan perjanjian bahwa putrinya dijadikan permaisuri dan kelak para raja penerus di Tarumanagara harus keturunan dari Iswari Tunggal Pertiwi sebagai penerus tahta Dewa Warman pendiri Salaka Negara. Dewa Warman 8 memiliki putra-putri dari Sepati Karnawa, yaitu Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau Dewi Minawati. Anak kedua bernama Aswa Warman, yang sejak kecil diangkat anak oleh Sang Kudungga, penguasa di Bakulapura, Kalimantan. Dan ketiga, Dewi Indari, yang kelak diperistri oleh Maharesi Sentanu, Raja Indraprahasta pertama. Kelak keturunan Dewa Warman 8 dari Maharani Sepati Karnawa akan menjadi raja-raja Jawa sebelah barat dan Kalimantan. Sedangkan keturunan dari Putri Chandralochana menjadi raja-raja di Pulau Sumatera, Semenanjung atau Malaysia, dan Jawa Tengah. Dari Chandralochana, putra-putri Sang Dewa Warman 8 tinggal di Pulau Sumatera
dan menurunkan raja-raja di sana. Di antara keluarganya kelak adalah Sang Aditya Warman. Keturunan dari putra yang lain tinggal di Yawana dan Semenanjung, sedangkan putra bungsu menjadi putra mahkota dan kemudian menjadi Raja Salakanagara dengan gelar Dewa Warman IX. Namun, sejarah mencatat bahwa eksistensi Salakanagara sebagai kerajaan yang bebas hanya sampai pada kekuasaan Dewa Warman VIII. Dewa Warman VIII dianggap sebagai raja terakhir Salakanagara karena saat Dewa Warman IX bertahta, Salakanagara sudah menjadi kerajaan bawahan dari Tarumanagara. Sementara itu, semakin membesar dan meluasnya kerajaan Tarumanagara, secara perlahan namun pasti menghapus nama Salakanagara di kancah kekuasaan di bumi Nusantara. Tidak ada catatan yang jelas kapan tepatnya Salakanagara sirna ibumi. Nama Salakanagara sirna tanpa sisa. 1000 tahun lebih kemudian nama itu kembali muncul dalam naskah-naskah Pangeran Wangsakerta. Di antaranya dalam naskah Pustaka Radya-Radya Ibumi Nusantara dan Pustaka Paharaton Ibumi Jawa Dwipa. Kemunculan nama Salakanagara dalam naskah itu tidak disambut baik, malah menjadi kontroversi di kalangan ahli sejarah, pro dan kontra. Namun, hal tersebut cukup dimaklumi, karena sejatinya sejarah bukan hanya sekedar cerita, namun perlu didukung oleh bukti-bukti arkeologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itulah, kami dari Yayasan Balaputra Salakanagara terus berupaya melakukan analisis dan mengumpulkan bukti-bukti arkeologi agar dapat membuktikan bahwa Salakanagara itu pernah benar-benar ada sebagai kerajaan pertama di bumi Nusantara. Dalam analisis kami, Salakanagara benar-benar musnah sekitar tahun 535 Masehi dengan alasan bahwa pada tahun itu menurut naskah Pustaka Raja Purwa tulisan Raden Ronggo Warsito di ujung barat Pulau Jawa, tempat di mana pusat kerajaan Salakanagara berada, hancur lebur karena adanya bencana meletusnya Gunung Watuwara atau Gunung Karang dan Gunung Agung Nusa atau Gunung Krakatau yang meletus secara bersamaan hingga timbul bencana yang sangat dahsyat. Tentunya telah menghancurkan dan menimbun bukti-bukti adanya kerajaan Salakanagara. Karena alasan itu pula, banyak korban jiwa dari penduduk Salakanagara yang tinggal di wilayah ujung barat Jawa dan mungkin hanya menyisakan sedikit warga yang berhasil menyelamatkan diri dari bencana itu. Peristiwa meletusnya dua gunung besar yang ada di wilayah Raja Tapura tidak hanya mengubur bukti-bukti arkeologis kerajaan Salakanagara, namun juga telah mengubur nama dan kebesaran Salakanagara dari setiap ingatan manusia. Karenanya, bagi kami, penelusuran dan pembuktian tentang Salakanagara sebagai kerajaan pertama di Nusantara menjadi urusan penting untuk terus digali. Karena dengan adanya bukti Salakanagara, bangsa kita yang besar ini akan menemukan jati dirinya, jelas asal-usul leluhurnya, siapa, dari mana, dan seperti apa peradabannya. Isanak dan Isanak, demikian kiranya episode terakhir Dewa Warman Salakanagara ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kesejarahan di Nusantara. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini hingga selesai. Dukung kami agar channel ini terus berkembang dan terus berbagi pengetahuan kesejarahan dengan cara memberikan subscribe dan menekan tanda lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komentar. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Terima kasih. Hatur nuhun. Syukriya.